Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, sahabat dari salah, yang kiranya semoga Allah senantiasa memberikan kelapangan untuk kita semua, kemudahan dalam perkara-perkara kebaikan, terutama kemudahan untuk memahami ilmu agama, untuk kiranya kita mau belajar ilmu agama. Kita butuh, kita perlu agar kiranya Allah berikan kekuatan itu. Karena kembali kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita, tidak ada daya upaya yang kita miliki, kemampuan illa billah, kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Maka sungguh tak pantas kalau orang-orang yang sombong dengan ilmu yang dia miliki. Ada orang-orang yang sombong karena dia merasa lebih pintar, karena dia merasa status sosialnya lebih tinggi, karena dia merasa dia ahli ibadah, karena dia merasa dia lebih sempurna secara fisiknya, kekuatannya, kekayaan dan lain sebagainya. Tidak ada, wahai saudaraku. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang kita miliki. Gampang mudah sekali bagi Allah menjadikan orang yang kaya raya jatuh miskin, menjadikan orang yang sehat bugar, sempurna secara fisik hancur sejadi-jadinya, menjadikan orang yang memiliki kekuasaan yang amat sangat besar jatuh sehina-hinanya. Amat sangat gampang kun fayakun. Maka apa yang mau kita banggakan? Di sana sudah ada Fir'aun dengan kekuasaannya habis selesai. Di sana ada Haman dengan kejeniusannya, Allah hancurkan. Di sana ada Qarun dengan kekayaan yang luar biasa, Allah binasakan, benamkan dasar. Siapa Anda? Apa yang mau Anda sombongkan? Apa yang mau Anda banggakan? Maka tidak ada. Maka kembali wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah, meminta dengan bersangatan. Karena mereka yang diberikan dunia dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga meminta kepada Allah, tak lepas, tak meninggalkan ketaatannya kepada Allah. Dunia tidak menyilaukan mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjauh, menghindar, mengacuhkan dunia. Kenapa? Karena Rasulullah gambarkan dunia kepada mereka dengan gambaran yang hina. Allah pernah ibaratkan, dia bagikan bangkai kambing yang cacat pula. Allah juga pernah gambarkan bahwasanya dunia ini di sisi Allah itu bagikan seseorang yang mencelupkan jarinya. Atau bahkan digambarkan lainnya, Allah gambarkan, Rasulullah gambarkan bagi Allah dunia itu bagikan kalau lebih berharga daripada sebelah dari sayapnya nyamuk atau lalat, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir. Penggambaran seperti itulah dunia. Nah, bicara tentang dunia, ada orang-orang yang luar biasa dengan perkara dunia. Nomor satu, bahkan mungkin kalau dalam status pendidikan, dia profesornya dunia. Ketika ditanya dia tentang bisnis ini, itu, profit ini, saham ini, jual beli ini, keuntungan, margin dan lain sebagainya, dia bisa jelaskan dengan amat sangat luar biasa. Dan orang terpana ketika mendengarnya. Namun ketika ditanya kepadanya tentang perkara bagaimana zakat,
bagaimana masalah jual beli dalam syariat Islam, bagaimana fikihnya, bagaimana hal-hal yang sederhana halal dan haram. Maka dia mengatakan, maka dia jatuh di posisi, mungkin kau tadi profesor dalam hal perkara dunia, dia TK, bahkan mungkin di bawahnya dalam perkara akhirat. Ketika ditanya kepadanya perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah intelektual, masalah komputer, masalah teknologi, masalah politik, tentang pemilu, pilkada dan lain sebagainya, dia handal berbicara tentang masalah itu. Tapi ketika ditanya siapa Rasulullah, siapa sahabatnya, siapa keluarganya, siapa ulama-ulama rabbaniin, para tabi'in, dia tidak tahu. Dia tidak kenal. Dia hanya dengar sepintas saja. Dia profesor dalam perkara dunia, namun lebih kecil, bahkan TK, mungkin lebih lagi di bawahnya dalam perkara akhirat. Dan Allah membenci orang seperti ini. Allah membenci, wahai kaum muslimin, yang Allah mengatakan dalam ayatnya, ya'lamuna, dia adalah orang-orang yang ketika bercerita membahas perkara dunia, dialah nomor satunya. Dialah yang luar biasanya. Dialah bintang. Dan dalam perkara akhirat, wahum hum ghafilun, dan para tentang bicara tentang ketika bicara tentang masalah akhirat, dia orang yang bodoh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas lebih lanjut tentang ayat ini. Allah yang membenci orang yang pintar masalah dunianya namun bodoh masalah akhirat, insyaallah setelah beberapa jeda berikut. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di acara kita Nu'min Sa'ah, yang mana tema yang kita angkat adalah pintar, mahir, sarjana perkara dunia, namun TK atau bodoh dalam perkara akhirat. Ya, kita ambil dalam surah Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman dalam ayat ini, ya'lamuna zakhiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna, mereka mengetahui, hayati dunia, mereka mahir, pandai, pintar ketika bicara tentang hayati dunia, tentang perkara akhirat. Apa yang mau Anda tanyakan? Bertanya tentang tokoh sipulan-sipulan sejarah ini itu, dia tahu, paham, dia bisa membicarakan, dia bisa mengatakan. Bicara tentang kosmetik, tentang dandan ini, fashion ini itu, dia bisa. Tapi ketika ditanya tentang perkara fikih wanita, tentang masalah taharah, tentang masalah bahkan sekedar masuk keluar kamar mandi, bahkan tentang perkara berhubungan suami istri, doanya, Allahu Akbar. Kita pernah mendengar kabar yang amat sangat miris. Ada yang dia sarjana, lulusan S1 dalam bidang agama, tapi ketika diminta untuk baca Al-Quran centang preman. Amuradul bacaan tersebut, terbata-bata dia ketika membaca Al-Quran. Ketika ditanya lagu ini dangdut, pop, jazz, klasik dan lain sebagainya, dia bisa hafal, dia bisa tahu. Dia bisa tahu siapa yang menyanyikannya, bagaimana lagunya. Dia hafal ratusan lagu. Tapi ketika ditanya ayat Al-Quran yang dia hafal, dia hanya hafal sebagian kecil. Itu pun ayat-ayat pendek yang sering dia gunakan.
perkara-perkara doa dia sering lupa. Dia sering tidak bisa mengatakan. Kenapa? Ini yang dikatakan orang yang pintar masalah dunia tapi nol dalam masalah akhirat. Padahal jelas innallaha ta'ala yabghidu kullu 'alim bid dunya jahil bil akhirah. Au kama qala Rasulullah. Allah Ta'ala itu dia membenci orang yang ketika ke dunia, perkara dunia dia sangat pintar, mahir. Tapi dalam perkara akhirat dia bodoh. Maka cobalah berhati-hati wahai kaum muslimin. Coba kita introspeksi diri kita. Coba kita periksa. Kalaulah selama ini kita berbangga-bangga dengan perkara dunia. Berbangga-bangga dengan perkara ilmu yang Anda mungkin sudah profesor. Yang mungkin Anda sudah mencapai tingkatan yang tinggi dari karir Anda. Tapi coba lihat ke belakang, tengok, telik. Bagaimana dengan perkara akhirat Anda? Jangankan dalam artian balance atau juga seimbang. Sampai sejauh mana tingkatan itu? Kalau amat sangat jauh jenjangnya, maka cepatlah kembali, sadarlah sebelum itu terlambat. Karena bisa jadi Allah tidak inginkan kebaikan bagi Anda. Karena kalau Allah inginkan kebaikan bagi Anda, maka dikatakan man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah mudahkan dia paham dengan agama. Kalau Anda jauh dari kata paham dengan agama, maka berhati-hati, bisa jadi Allah tidak inginkan kebaikan untuk Anda. Kalaulah Anda sampai saat ini di usia yang senja, belum juga mau kembali untuk menuntut ilmu, belajar, memperbaiki segala amal ibadah yang Anda kerjakan. Dari sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Anda belum mau melakukannya. Maka bisa jadi Allah benar-benar tidak menginginkan kebaikan bagi Anda. Tapi kalaulah Anda masih dapatkan di waktu masa tua Anda, Anda masih mau, walaupun bertatih-tatih, karena kita masih dapati ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang dia di masa tuanya dia tidak malu untuk belajar mengaji, belajar baca Iqra, bahkan dia tidak malu. Kenapa? Karena dia paham betul ilmu dunia yang dia miliki sama sekali tidak akan membantu untuk perkara akhirat nantinya. Dan itu tidak akan Allah tanyakan. Ya Allah tanyakan ilmu agamanya yang dia dapatkan. Apa kontribusinya? Apa yang dia lakukan dengan umur yang Allah telah berikan kepadanya? Apakah ada dia pakai untuk menuntut ilmu? Apakah ada yang dia gunakan untuk dalam perkara agamanya? Dan lebih-lebih lagi agama anak-anaknya, karena itu adalah tanggung jawabnya. Dan sebagian besar orang tua saat ini, mereka ketika berbicara tentang ilmu dunia berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberikan pendidikan yang tinggi, yang berkelas, yang berkualitas untuk anak-anaknya dalam perkara dunianya. Tapi ketika berbicara tentang perkara akhirat, banyak sekali orang tua yang memandang sebelah mata, yang menganggap bahwasanya hal itu tidak terlalu penting, hal itu hanya sekedar tambahan, hal itu hanya sekedar untuk tahu saja. Allahu Akbar. Padahal perkara yang membuat si anak berbakti kepadanya adalah dasar ilmu agamanya, bukan dasar ilmu dunianya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga Nu'min Sa'ah, yang membahas tentang profesor dalam perkara dunia dan nihil atau TK dalam perkara akhirat. Ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalaulah Anda dapati diri Anda seperti itu, Anda mendapatkan diri Anda ya banyak paham tentang masalah dunia, tapi ketika bicara masalah akhirat Anda diam seribu bahasa, tidak mengetahuinya, sangat minim, dan Anda merasa menyesali perkara tersebut, maka apa yang Anda lakukan? Tentu kalau pepatah Arab mengatakan, kalau tidak dapat sebagian besar maka jangan luput, jangan tinggalkan sebagian kecilnya. Masih ada waktu, Anda masih bisa belajar. Masalah berhasil atau tidaknya, bisa atau tidaknya, serahkan kepada Allah. Allah hanya melihat dari Anda, apa usaha Anda yang Anda lakukan. Saya sering katakan kepada ibu-ibu, ketika mengeluhkan, mengatakan, ya Ustaz, susah sekali menghafal ini Ustaz. Dihafal yang A, sudah hafal, masuk ke B yang A, hilang, lupa. Ketika yang alif, yang hafalan yang pertama, hadis pertama, doa yang pertama, ini sudah dihafal Ustaz. Masuklah hadis atau doa yang kedua, hadis atau doa yang ketiga. Yang ke satu ini malah lupa, hilang. Padahal sudah payah-payah, susah payah dihafal. Maka kita katakan, wahai ibu, jangan berkecil hati. Jangan putus asa. Dan apa yang ibu lakukan, itu tidak akan sia-sia. Allah memandang usaha kita, bukan hasil yang kita berikan. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana usaha Anda dalam mengejar, dalam menuntut ilmu? Itu yang Allah pandang. Dan Allah, engkau telah mendapatkan kebaikan dari sana. Bukankah jelas dikatakan oleh Rasulullah, man salaka tarikan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Rasulullah katakan, barang siapa yang dia bersusah payah meniti, menuntut ilmu, susah payah, berkorban dia, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan, mungkin dia harus tebal muka ya, harus misalnya menanggung malu karena dia dianggap udah tua tapi masih belajar gitu. Dia tidak pedulikan, dia korbankan itu semua. Nah, orang yang seperti ini kata Rasulullah apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka cukup ini saja menjadi alasan Anda untuk belajar, tetap belajar menuntut ilmu. Niatkan, ya Allah, aku belajar ini tak lain tak bukan agar Engkau mudahkan jalanku menuju surga nantinya. Nah, itu. Jadi jangan jadikan tujuan akhir itu harus bisanya itu. Ketika Anda tidak bisa, Anda langsung putur. Kemudian tidak lagi mau belajar, tidak. Jadikan, selagi Anda ingin menginginkan surganya Allah itu, maka jadikan di antara jalannya adalah ini, bersusah payah menuntut ilmu. Bisa jadi Anda tidak tahu dari mana, pintu mana yang engkau akan masuk ke surga nantinya, atau menyelamatkanmu dari neraka nantinya. Bisa jadi ini deh jalan menuntut ilmu ini yang memudahkan engkau, walaupun bersusah payah. Dan wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau engkau lah sudah menyesali hal tersebut, jangan sampai berusaha, jangan sampai keturunanmu juga mengalami hal yang sama denganmu. Jadikan dirimu pelajaran untuk mereka. Katakan kepada mereka, cukuplah ayah saja, cukuplah kakek saja, cukuplah nenek saja yang seperti ini. Jangan, usahakan, jangan sampai keturunan kita seperti itu. Maka berusahalah bagaimana mereka tidak menjalani jalan yang telah kita tempuh. Maka berusahalah para orang tua, bagaimana kiranya agar anak-anak kita juga kita utamakan dalam perkara akhiratnya, dalam perkara agamanya. Karena banyak sekali ya kejadian, kita bisa lihat yang ada di sekitar kita, fenomenanya. Atau kita bisa lihat bagaimana di dunia barat, mereka ketika orang tuanya di masa tua berlomba-lomba untuk mengantarkannya ke panti jompo. Kenapa? Mereka tidak mau repot mengurusinya. Ya cukup bayar aja.
Itu yang mereka lakukan. Kenapa? Pemahaman yang ada di otak mereka adalah, ya bagaimana hidup ini ya senang, tenang gitu. Dan tidak repot. Dan mereka memandang kalau bahwasanya kalau orang mengurusi orang tua itu adalah suatu hal yang merepotkan. Yang bahkan mengganggu ketenangan. Mereka tidak paham bahwasanya ternyata di sanalah letak surganya mereka. Di sanalah jalan mudah mereka untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini hanya didapatkan oleh anak-anak yang dibekali dengan ilmu agama. Jadi kalau engkau ingin agar anak-anakmu berbakti kepadamu di masa tuamu, maka persiapkan dia di masa mudanya. Persiapkan dia dari sekarang. Berikan dia bekal-bekal ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga dengan itulah engkau nantinya anak-anakmu berbakti denganmu. Sehingga di saat itulah engkau sadar ternyata inilah buah dari hasil bibit yang kau semai. Yang ternyata dengannya engkau menangis terharu. Anak-anakmu malah berebut untuk berbakti kepadamu. Kan akan datang masa tua tersebut. Masa engkau tidak berdaya? Masa engkau hanya sekedar untuk ke kamar mandi saja harus dibantu? Dan bisa jadi di masa itu engkau tidak lagi memiliki pasanganmu. Engkau tidak lagi punya suami atau istri yang paling paham tentang keadaanmu. Yang paling paham bagaimana dirimu. Maka kau betul-betul membutuhkan bantuan mereka. Maka selagi belum terlambat, persiapkan mereka, bekalin mereka dengan ilmu agama. Agar tidak menjadi orang-orang yang profesor dalam perkara dunia, tapi nol besar dalam perkara akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.